بسم الله الرحمن الرحيم. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah ditanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, bagaimana saya mengetahui bahwa hatiku sedang terfitnah? Kata beliau, jika engkau ingin mengetahui hatimu sedang terfitnah atau tidak, maka lihatlah, jika kamu saat ini menganggap ma'ruf yang kemarin kamu anggap munkar, dan menganggap munkar sesuatu yang kemarin kamu anggap ma'ruf, maka kamu sedang terfitnah. Ya, artinya misalnya setelah ngaji tauhid, tahu tauhid itu hak, syirik itu batil. Setelah ngaji sunnah, tahu sunnah itu hak, bid'ah itu adalah batil. Tapi kemudian berubah pola pandangnya, pola fikirnya berubah. Dia menganggap sudah tidak masalah lagi berbuat syirik dan yang sebagainya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya sedang terfitnah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.